Sepanjang kita masih terus begini asik, OTW libur. Ini keluar rumah majikan pagi-pagi banget, mau ada penting jadi pagi. Masih belum banyak orang, masih belum pada bangun. Di sini bangunnya jam 10, paling cepet tuh jam 9 kalau orang sini. Kalau di Indonesia udah rame. Indonesia jam 5 pagi aja udah sarapan. Ya enggak, guys. Jalannya jauh, mau naik kereta. Ini lewat pasar Fayunkai, Mongkok. Luar liburan. Jadi dari rumah keluar, jalan lurus nyampe pasar Fayunkai. Ini rumahnya di sini, rumah udah tua-tua ini. Bangunannya udah tua. Kalau yang tadi itu daerah masuknya udah perbatasan Kowloon Seng sama Prince Edward, ya bisa dibilang perbatasan Mongkok sama Prince Edward, tapi ke arah timurnya itu Kowloon Seng. Bisa ikut Kowloon Seng atau Kowloon City, bisa ikut Prince Edward juga, ya dekat dari Mongkok juga, Mongkok West. Tapi masih pada tutup, guys. Masih belum pada buka ini tokonya. Hong Kong di pagi hari. Ini padahal kalau di Indonesia udah siang loh. Udah jam 8. Lewat. Di sini masih sepi. Cuma ada tukang buah, tukang jualan buah udah standby. Ada buah-buahan, buah-buahan. Itu jembatan Mongkok, itu jembatan Mongkok. Jembatan Mongkok. Ini acaranya mau ke Mongkok dulu. Jalan kaki, guys. Nggak pakai naik bis atau naik kereta karena deket. Nih, Fayunkai, Fayun Street. Masih belum pada buka, rakyatnya masih pada tidur. Tukang buah buka warung, buka warung. Ada mobil. Truk bawa buah-buahan.
Udah ya guys, nanti ke arah jembatan.